Vena Kintan, mempunyai arti nama wanita penguasa jagat raya dan bersinar, berusia 23 tahun adalah reporter dan news anchor di TV One. Walaupun masih terbilang baru nyemplung sebagai presenter tapi sudah banyak program yang dibawakannya. Seperti Kabar Pasar, Apa Kabar Indonesia, Ragam Perkara, Cerita Kita, Kabar Pagi, dan Sidik Jari. Sejak sekolah SMA dan kuliah, Vena sudah mengikuti banyak organisasi dan menemukan bakat public speaking dan MC. Wanita lulusan bisnis manajemen Quick Yandi School of Business pada 2019 lalu sempat bekerja sesuai bidang pendidikannya, tapi cuma bertahan 4 bulan karena tidak sesuai passion dia. Dengan modal nekat dia melamar kerja ke TV One sebagai reporter dan diterima. Menurut Vena, liputan paling berkesan yaitu liputan banjir besar Jakarta di awal tahun 2020. Vena bercerita dia terharu karena saat sedang meliput, para korban banjir masih bisa berbagi dengan awak media sedangkan kebutuhan warga kebanjiran sendiri masih banyak. Vena Kintan juga pernah viral soal liputan memakai masker. Jadi dia memakai masker respirator yang biasanya untuk melindungi diri gas beracun atau partikel berbahaya lainnya. Itu terjadi saat dia baru 2 bulan terjun ke lapangan untuk meliput 2 korban pertama yang terjangkit virus corona di Depok. Hal itu dilakukan karena SOP dari kantor mengharuskan jurnalisnya agar memakai masker saat liputan. Gadis yang mempunyai sio macan ini pernah bergabung di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa dan mempunyai hobi traveling.